tapi begitu dikasih kesempatannya Kak Nerina full ngomong bahasa itu, wah keringet dinginnya tuh bener-bener yang aduh lo. Tahun hampir 4.000 orang Perancis memeluk agama Islam. Ada apa gerangan? Kita tidak tahu asal usul dan untuk apa dia datang ke negara kita. Begini, Mia. Saya Jamil. Dia Lia dari Perancis. Saya mengenal Laila di Facebook 3 tahun lalu. Karena waktu itu saya sedang mencoba mengenal Islam. Bukan sedang mencari jodoh. Daerah keturunan sendiri dari tanah kelahiran orang tua Nerina gitu, dapat kesempatan menggunakan bahasa asli Minang dengan belajar dengan cengkok-cengkoknya itu. Tidak mudah ternyata gitu, karena kan selama ini ya kalau kita ngomong Jakarta kayak gini banget, tapi kalau begitu kita ke daerah, walaupun sebenarnya familiar banget ya di rumah. Ada buyannya yang suka ngomong bahasa Minang gitu kan, ada keluarga segala macam. Tapi begitu dikasih kesempatannya Kak Nerina full ngomong bahasa itu, wah keringet dinginnya tuh bener-bener yang aduh lo. Karena kan bagaimanapun juga ini harus diucapkan dengan sesungguhnya, dengan pakai hati dan pakai perasaan gitu. Jadi bukan cuma sekedar hafalan. Jadi pokoknya tantangannya tuh luar biasa deh untuk memerankan karakter ini gitu. Karakternya Laila dengan karakternya Nerina itu beda banget. Jadi ini satu karakter lagi yang alhamdulillah mempunyai kesempatan untuk memerankan yang beda lagi dengan yang lain-lainnya.